Kasinan. Hai, sekarang saya lagi mau ikutan acara Dish Contemporary Tim Bosan Gendut dan kali ini mau masak-masak. Masaknya itu adalah makanan-makanan yang rendah kalori. Yuk kita langsung ke sana aja. Jadi makanya aku lebih fokus ke snack dan kalau misalnya porsi ini itu buat itu mudah banget. Nah aku akan bikin dari restoran lain karena nantinya aku pingin siapapun yang diet itu nggak akan susah untuk mendapatkan makanan yang low calorie. Di Jakarta masyarakatnya dekat dengan ayam banget kan, tapi roast chicken tuh nggak familiar banget gitu dan kita mau offer roast chicken yang sebenarnya bisa cater tuh semua selera gitu. Hitung kalori. Ini penting banget. Jadi kayak misalnya lagi jaga makan atau lagi pengen ngurangin asupan kalori perharinya, login dulu terus dimasukin deh indeks masa tubuh. Jadi awalnya dari indeks masa tubuh. Kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya asupan kalori yang harusnya di tiap hari itu berapa yang ideal gitu. Pertama kita buat gurmang. Kalau di Chicknick style ya kita punya mixed green salad. Mixed green salad kita bisa lihat bahannya. Ada 3 bahan utama sih sebenarnya kalau mixed green saladnya ya. Nyobain tapi potongannya gede banget. Bumbunya terasa banget. Sebutkan dua nama sayuran dalam gormang salad tadi. Dane, romen itu sama selada hijau. Ya, betul. Bagi demo, tapi jauh banget. Nanti kita settingnya kayak gini. Nanti gimana? Kalau di Chicknick sih. Ini udah mau mulai booking demonya. Bukan booking demo. Jadi di meja saya itu ada 4 orang. Lalu ada cherry tomato. Lalu ada garlic. Lemon. Ada. Kenapa sih dia di akhir terus dikasih olive? Biar bagus. Gimana susah nggak bikinnya? Susah, karena nggak pernah masak. Oh. Gimana susah nggak bikinnya? Nggak terlalu. Susah atau nggak? Nggak terlalu. Karena nggak pakai masak-masak, nggak pakai goreng-goreng. Katanya rotinya tuh di roastery selama 40 menit, jadi crunchy gitu. Roti tawar sih, ini yang versi gurih banget. Sebenarnya gue udah mau makan, tapi katanya mau dinilai dulu. Masih ada sisa adonan dan dimakan aja pakai roti. Yeay. Tepuk tangan untuk orangnya. Yeay. Asinan, bayangan garam tadi. Enak, gurih, manis. Oh iya, iya. Ngobrol-ngobrol. Saya enak ya. Ngobrol-ngobrol. Makan.
gitu loh. Iya, ya, mereka kayak nggak mikir. Misalnya mereka kalau bilang badai eksternal, Amel bakalan jelasin kita dapat apa aja dari gue sehab.com. Dari gue. Hi, oke. Ini ada. Kita dapat buku Begin Again dan di dalam bukunya itu kita bisa nyatet hari ini makan apa aja, olahraganya apa, janji buat besok. Kata ini bisa buat satu bulan. Ini bisa dibeli juga di This Temporary. Cek aja di account-nya. Tapi ini edisi spesial buat yang ikutan acara ini aja. Kalau yang ini buku resep. Jadi yang tadi diajarin itu ada di dalamnya semua. Nih contohnya yang ini yang tadi salad. Tadi udah beres nih dari acara yang tadi. Bagus banget tadi acaranya, puas banget. Seru banget sih, apalagi pas sharing session. Jadi pada cerita dia tuh yang gagal apa aja, terus mengganti bahan makanan yang lebih baik untuk diet. Jadi misalnya sodium diganti apa dia. Tapi itu gue gak bisa vlog semuanya karena ya susah sih, karena gue pengen ngobrol, gak pengen nge-vlog. Buat kalian yang pengen diet terus kayak aduh gimana ya cari motivasi, tipsnya satu adalah cari komunitas-komunitas yang cocok. Nah contohnya kayak di Temporary ini nih, jadi kita ngumpul terus di situ belajar hal baru yang bisa membantu progres diet. Kayak tadi kan belajar masak yang rendah kalori dan makanannya tuh enak-enak banget. Di Ciknik, kalau kalian mau kesini ya, Ciknik Dharma Wangsa. Terus ada juga gue sehat tadi yang ngenalin aplikasi, pokoknya enak banget. Terus selain nambah ilmu, nambah temen juga. Kalian tahu nggak yang tadi haul goodie bag itu adalah seorang MRT train driver. Thank you banget buat This Temporary, Mayu yang udah ngadain event Tim Bosan Gendut. Semoga kedepannya makin banyak event lagi dan makin memotivasi untuk yang diet-diet kayak saya. Kayak kamu juga nih yang nonton. So, thank you for watching and see you next time. Bye-bye. Ayamnya habis tapi tinggal sayurnya doang.